Hey guys, aku lepas baru lepas beli barang kan, tak apa yang aku beli. Kau rasa apa yang aku nak buat dengan ni? Udang kering. Tunggu jap. Like dan subscribe Ulu channel Arai Jojo, okay? Papa Hal Roger. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton apa dia? Aku lupa intro aku. Hai, assalamualaikum. Ari di sini. Terima kasih untuk korang yang sudah menonton video dekat channel Arai Jojo ni. Okay, untuk video kali ni sebenarnya aku, okay, mula-mula ni aku ada beli satu voucher dekat Shopee. Nama apa tempat ni? The Coffee Bean and Tea Leaf. Aku first time nak rasa kat sini sebab kat Shopee tu murah. Dan ada juga orang request untuk aku try. So aku akan try menu dekat Orange. What? Menu dekat apa, Coffee Bean Kejadah ni. Sejam lah, kita tengok sedap ke hidup. Sebab harga dia bertahan lah. Lala setabak lah harga ni. Kalau korang belum like, jangan lupa like channel Ari Jojo dulu. Jangan lupa selalu pakai mask dan juga sanitizer. Tak ada sponsor tapi sanitizer. Later. Okay, abaikan barang yang banyak kat belakang tu. Biasalah pergi beli barang. Mestilah banyak barang ni. Sekejap, macam mana aku letak ni. Okay, jadi guys, dia boleh order juga kat drive-thru tau. Drive-thru kat sebelah tu je. Cuma aku tak tahu. Aku tak sure boleh order ke tak sebab ni. Ni first time aku makan. Sebab ni first time aku beli apa-apa dekat Coffee Beans and Tea Leaf ni. Kat sini dua airnya. Harga asal dia ni dan promo aku dapat ni. Aku tak ingat sebenarnya, aku tulis kat sini je. Aku pun tak ingat nama dia apa. Sebab semua dalam phone tu, phone aku tengah record video ni. Mana macam nak buka. Ada lagi satu yang ni ice version. So sekarang dua-dua item ni dengan promo kat Shopee tau. Dekat shopping sale, so korang pergi dekat bahagian food voucher something. Adalah yang ni. Selalu kalau ada, adalah. Dia punya harga sini pun boleh tahan FF juga. Memang saya setabak. Ini apa ni? Buat kacau. Coffee Bean and Tea Leaf. Dia bagi asing sebab tak nak tutup. Okay. Aku bukan orang coffee. I'm not a coffee person. So aku tak tahu rasa je macam mana. Tapi yang ni dah tumpah. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa orange. Sedap orange dia ni. Dia macam lemak-lemak manis. Bawah ni panas lagi. Oh yeah. Dekat atas ni ada cookies, crumble macam ni. Nampak tak? Tahi burung. Tak nampak eh? Tak boleh, tak nampak. Bawah dia ni rasa panas tau. Atas ni sejuk. Dia macam orange dengan lemak tu balance. Dia lemak-lemak manis. Tapi tak terlalu manis. Oh, dah hujan. Lekat pula cookies ni yang dekat. Walaupun bawah ni panas, tapi atas ni sejuk. So, aku boleh minum. Kalau panas sangat, aku tak boleh minum tak? Nice lah. Weh, berpeluh weh. Oh, baru buka aircon. Weh, terbang. Weh, Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka tukar tau, latte dengan mocha. Latte ni yang pahit tu kan, mocha yang macam tak kopi sangat tu kan. Aku ingatkan latte ni mocha, so aku pun order lah. Rupanya latte, tapi tak apalah. Sedap lah. Oh yeah. Wait, serious. Banyak kali aku ulang sebab aku bukan penggemar kopi. So aku tak suka kopi. So bila dapat kopi yang strong aku tak suka. Tapi dia tak strong. Dia macam ada rasa kopi tu. Dia yang ni memang latte. Dan walaupun dia latte, dia tak rasa strong pahit tau. Yang macam latte aku selalu dapat. Dia punya rasa macam light-light. Maksudnya dia rasa orange ni. Sebab orange-orange. Dia punya orange macam tadi tu. And then dia punya crumbs cookies tu ada. Siapa pula komen tu? Latte so roja-roja. Ada crumb cookies tu. So dia macam balance tau. Dia selalu rasa orange. Ada rasa coklat sikit. Dia rasa latte. Tapi latte tu dia tak strong. Dia balance. Well. So well. Serius lah, boleh try. You guys tak suka kopi pun boleh try. Kalau korang jadi suka rasa kopi yang strong, korang boleh consider yang menu lain yang belah-belah ringgit tu. Tapi untuk Shopee promotion sekarang ni, yang ni dia kopi tak strong. Sebenarnya aku tak sure dia ada jual ke tak. Sandi tu kosong je sebab aku nak letak ni. Sebagaimana yang viral kat China tu. Tapi malangnya A&W dia tutup drive tu. Tak boleh masuk yang ni. Kita pergi lagi satu lah. Malas aku nak turun. 82 km later. Ini buka. So basically tak ada apa yang baru pun. Cuma aku nak DIY. Sandi aiskrim tu tapi
nak sos coklat tu, nak ice cream tu je, tapi dalam cream macam tu. Okay, let's try. Hi. Hi. Boleh tak nak sundae ice cream coklat tu, tapi tak nak coklat sos, nak ice cream dalam dalam cawan tu je. Nak tanya, boleh kalau nak ice cream sundae coklat tu tapi tak nak coklat sauce, nak ice cream dalam cawan tu je? Apa dia? Nak tak nak topping? Tak nak sauce tu, nak ice cream dalam cawan tu je. Vanilla je. Ya, so, nak vanilla saja apa ada tu? Okey, nak tu satu eh. Okey, lagi? Itu je. Alright, for the thing, kat mana? Okey, terima kasih. Boleh! Terima kasih. Ni lah Maddie ni sedang nak parking. I like. We did it. Yay, now we see more. We did it. Ding. Okay, let's try. Anyway guys, aku tengok dekat video JR Song lah ni. Aku harap aku ingat lah letak dia punya card tu kat sini. Dia cakap boleh tahan. Not bad. Jadi aku pun nak rasa lah. Jadi tiba-tiba teringin nak rasa sebab dia cakap not bad. It's really not bad. Cuma aku punya cili dengan dia punya cili lain lah. Okay, so aku ada McDi punya ice cream sundae ni. And then aku beli tadi berapa ringgit lah. Aku tengok kat receipt. Aku tahu kat China tu dia pakai yang ni ke tak kan. Of course bukan yang ni. Lepas sekarang ni sejak PKP kita ada menu pelik kan. Menu kita semua yang logik-logik, tak ada yang pelik-pelik. Macam nak buka ni. Dia bawakan nasi sedap ni. Dia ada cili yang macam dalam gambar tu. Taklah cantik macam yang dekat China tu. Confidence shoot banyak aku letak. Dengan berminyaknya lagi. Ada macam kat China je aku rasa sebiji juga lah ni. Dia punya oil dengan dia punya ice cream. Daripada cair, daripada rasa dia lagi pelik aku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Review jujur eh. China is too far. We try in Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Kena kecam tak agak-agak. Bismillahirrahmanirrahim. Actually not bad tau. No, actually rasa ni not bad. Memang je like berminyak and kau macam berminyaknya, mengarutnya benda ni. Kalori confirm banyak, confirm tak sihat. Tapi untuk rasa sekali okey lah, jangan makan sehari. Bismillah. Oh yeah. Nampak weh berminyak dia. Kalau sampai rasa tak sanggup makan, kau rasa tekak tak boleh masuk, tak payah try. Sebab jenis tekak ekstrim tu lah, batu kayu, silakan try. Tak teruk sangat. Dia ikut rasa benda ni tau. Kalau benda ni sedap, dia sedap lah jadinya. Dia rasa je macam ni. Sekejap, aku bagi tahu korang gambaran dia. Dia kena gambar dia semua tu kan. Dia kena mention macam berminyak gila lah. Tapi tak rasa berminyak sangat. Mungkin dia punya cream cover kot. Ada rasa pedas-pedas, rasa udang. Sebab aku punya ni kan, ni udang kering bercili kan. So, memang rasa rangup dia. And dia macam, dia rasa sejuk aiskrim dengan rasa pedas. So macam kuat. Unik lah. Apa kau sebut lah, jadi unik lah. Rasa sejuk aiskrim dengan rasa pedas. Kau macam kau makan aiskrim pedas. Sambal aiskrim lah, something. Dia jadi macam spicy, crunchy, vanilla, sundae. Guys, dia rasa sanitize tangan anda. Titan tak sponsor tapi ini sanitizer. Lagi jumpa dalam episod seterusnya Isnin ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Kalau korang suka jangan lupa like video ni dan subscribe kalau belum, okay? Bye-bye.